Hai YouTuber dan khusus pengguna Nesmi, hai sahabat Mardani. Kamu tahu nggak, selain di YouTube kita itu bisa menghasilkan uang dengan hanya posting foto atau posting video di media sosial kita. Pasti kamu punya ya media sosialnya. Seperti aku mau ke bawah nih, seperti halnya IG, Facebook, WA dan sejenisnya. Kamu kan pasti tuh sering tuh upload-upload foto, posting video atau apalah yang kamu suka tuh. Nah, tidak menghasilkan uang kan? Tapi di Nesmi ini dia bisa menghasilkan uang dengan hanya posting foto atau upload video. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka ya Nesmi-nya nih, yang di bawah Nesmi. Nah, di sini ini ada profilnya aku nih. Aku di pinggir jalan jadi agak berisik ya. Nah, di sini Nesmi tuh. Ini Nesmi. Jadi tunggu cari sinyal. Ini sinyalnya kayaknya nggak dapat. Nah, di sini dia ada yang namanya Top Sultan. Aku mau bercerita tentang Top Sultan kali ini ya. Jadi Top Sultan kali ini dia namanya Cuba. Nah, Top Sultan apa sih itu Top Sultan? Top Sultan ialah orang yang suka berbagi trulek. Jadi kalau yang di selain Nesmi ya, yang paling banyak nge-like. Nah, di situ namanya Top Sultan. Jadi Top Sultan itu tergantung besar kecilnya trulek ya. Jadi kalau kamu sering banyak trulek, kamu akan ada di posisi teratas Top Sultan. Sebenarnya Top Sultan ini dia bisa untuk kamu beriklan. Jadi kamu harus manfaatin tuh beriklan atau apalah, karena kamu akan ada di urutan teratas, dia bakalan terlihat. Nah, sekarang kita intip Top Sultan Nesmi yang selalu di urutan pertama. Dia namanya Cuba. Nah, Cuba ini aku kenal akrab ya. Dia juga dulu pernah menjadi artis dadakan Nesmi. Karena dia bareng aku jadi artis dadakan. Bareng aku, Nunung Kamila dan Sipa si artis cilik. Oke, kita intip aja Top Sultan Cuba. Nah, kita klik fotonya. Nah, dia di sini. Cuba itu sudah mendapatkan 9.900 trufan ya. 9.900 trufan. Dan kita lihat ini dia 9 jam yang lalu itu kayaknya dari hasil gambar screenshot ya. Dari hasil gambar screenshot dia mengirimkan Politeknik Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia. Jadi kayaknya gambar screenshot dia kirim 9 yang jam yang lalu itu mendapatkan 1.600 loh. Bayangin tuh, kamu cuman posting foto hasil screenshot atau jepretan kamera atau apalah bisa menghasilkan uang. Caranya seperti apa? Yang paling pertama, kamu harus punya trufan dulu. Kalau bahasa yang lainnya itu follower ya. Di Nesmi namanya trufan. Nah, di sini ada 21 komentar. Kita lihat dapat 1.600 nya dari siapa aja. Kita klik komentarnya. Nah, di sini komentarnya sudah kita klik. Nah, ini ya, dia akan keluar tuh yang hasilnya. Aku berisik karena aku ada di pinggir jalan nih. Jadi ini seperti halnya seperti Wahyu Sudarapan ini ngasih 100 rupiah. Jadi dia nge-lag sekali. Dapat lag dari Wahyu
dia dapat 100 rupiah. Terus Rida, Rida juga sama, nge-like sekali, dia dapat 100 rupiah. Dari Damar Kencono juga sama 100 rupiah. Terus dari Asti, nge-like sekali juga 100 rupiah. Ayu Wandira 200 rupiah. Dan Heriadi 100 rupiah. Juga Ikhrom 100 rupiah tuh. Jadi saat di Nesmi ini, setiap kamu mendapat like, itu mendapatkan uang nyata, uang real berbentuk rupiah. Jadi satu like 1 rupiah. Nah, kita lihat postingan dia yang lainnya. Dulu. Kita gulir ke atas. Nah, ini dia 12 jam yang lalu. Aku besarin ini fotonya biar kelihatan. 12 jam yang lalu kirim gini tuh, cuman ya happy-happyan aja. Mungkin hasil screenshot. Jadi kamu bebas ya. Mau hasil screenshot, mau hasil jepretan kamera, kamu tinggal kirim aja ke Nesmi kalau pengen jadi uang. Itu mendapatkan 1.500. Nah, kalau kamu pengen tahu, kamu tinggal klik di kolom komentar siapa yang ngasih. Di situ nanti kelihatan. Kita berikutnya kita lihat postingan dia yang lain. Nah, ini dasing dalam event Imlek ya. Dia kirim tentang Imlek. Ini video, sayang videonya aku nggak bisa kasih ini ya, suaranya aku nggak bisa hidupin karena aku pengen posting di YouTube, nanti aku takut kena copyright. Nah, ini 19 jam yang lalu dia mendapat 101.900 tuh, bayangin, amazing banget kan, satu video bisa dapat 101.900, coba. Jadi enggak cuma YouTube loh yang bisa menghasilkan uang di sini. Nah, kita sekarang intip siapa yang ngasih. Kamu tinggal klik kolom komentarnya. Siapa yang ngasih? Untung aku cepat matiin karena kalau enggak dimatiin nanti aku takut kena copyright ya. Nah, di sini pokoknya aku harus dibawain dulu ya. Kita lihat yang ngasih dari awal. Nah, ternyata yang ngasih pertama itu aku tuh. Aku like sekali 100 rupiah. Selanjutnya Siti Setiawan 100 rupiah. Nesmi Ipen juga ngasih tuh 1000. Lumayan 1000. Tapi kalau banyak kirim video tuh banyak 1000-1000-1000 kumpulin aja tuh. Terus Yayang Bian 100. Ayu Wandira 300. Dan di sini Ratu Blambangan dia ngasih 100.000 loh. Mantap. Terus Iwan Fahmi 100, Kin 100. Nah, di sini coba membalas ya, dia katanya don semuanya, makasih. Nah. Jadi mantap kan? Satu video bisa mendapatkan 101 rupiah. Kita lihat video berikutnya. Kita gulir ke bawah. Oh, ini dikeluarin dulu. Bentar dulu aku perlihatkan tangan kiri. Nah, dia cuman kirim gambar Doraemon sama Dorami. Ini kemarin dulu ya. Itu mendapatkan 1.400. Nah, terus dia karena masih event Imlek saat ini, dia posting video TikTok ke Nesmi TikTok ya, makanya dari kemarin dari galeri itu mendapatkan 73.800. kalau kamu pengen tahu siapa yang ngasih, kamu tinggal klik kolom komentarnya. Makanya kunjungin Nesmi, kamu klik foto profilnya coba untuk tahu dapat true like atau rupiahnya dari mana aja, kalau dia bisa banyak. Nah, terus dari galeri kemarin dia gambar apa tuh, kayaknya Benyamin deh videonya. Aku nggak bisa kasih suaranya karena takut kena copyright. Nah, ini 300 rupiah. Jadi nggak semuanya sama besar pendapatannya, kadang-kadang juga nol ya.
Nah ini 300 rupiah. Terus dia cuman hasil screenshot nih dari Google, dari Ma Google, dia kirim ke sini kemarin dulu itu mendapatkan 19.400. Jadi di Nesmi ini kalau kamu semakin banyak teman, kemungkinan dapat trulek itu banyak. Dan ini masih suasana Imlek 3 hari yang lalu itu Rp22.000. Jadi Nesmi gini, kalau kita iniin tentang coba banyak ya, sangat banyak, karena dia mungkin posting setiap hari sama seperti aku dan Nesmian yang lain posting setiap hari. Pada intinya gini aja, selain di YouTube kamu tuh bisa mendapatkan rupiah lewat Nesmi dengan hanya posting foto atau upload video atau apa aja lah gitu. Jadi selamat mencoba. Nanti di deskripsi video aku tuh ada linknya aku ya, atau linknya coba, kamu bisa lihat di situ, kamu bisa follow ataupun melihat profilnya, ngelihat postingannya atau apa aja. Nah, semoga ini menginspirasi ya buat kamu para YouTuber pemula atau YouTuber profesional. Jadi hasilnya mendapatkan uang itu bukan hanya di YouTube ya. Ini di Nesmi hasilnya nyata, aplikasi ini buatan Indonesia. Aku berisik karena aku ada di pinggir jalan loh. Suasananya agak bagus. Untuk kali ini itu aja deh, semoga bermanfaat ya. Jadi di Nesmi ini tuh banyak menunya. Salam tajir rame-rame buat kamu semua dari aku ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.